biasalah nama dia Ida. Ida baliklah, mak rindu kat Ida. Keluar kat surat khabar. Kita pula pergi ke pusat jagaan orang tua. Mana anak makcik? Entah, makcik pun tak tahu. Jadi apa-apa, yelah, sebagai seorang ibu juga dan seorang nenek juga, macam mana agaknya perasaan Datuk? Meruntun AB, juga ya? Sebab tu AB, saya dulu sebelum saya menjawab jawatan ni pun, apa yang saya buat masa anak saya kecil-kecil, saya suka bawa dia orang pergi visit institusi ni, rumah orang tua. Saya bawa dengan anak tau. Saya bawa, and then saya kata tengok tu, saya kata tengok nenek tu, dia sunyi kan, dia ni, and then nampak tak, saya kata, bila kita pergi kepada dia, dia macam seronok, dia peluk-peluk anak saya dan sebagainya. Saya kata, macam mana kalau mama ditinggalkan di rumah ini, marah dia orang. So, saya daripada kecil, I have, saya nak supaya, saya tak mau mereka macam comfort zone tau. Dia tahu dia memanglah dalam ni okey. Tapi saya nak juga mereka melihat kepada orang lain. You know. So, saya kata, saya pernah kadang-kadang bila marah ni kan, kita ni. Kadang-kadang kita ibu ni sometimes pandai drama juga kita ni. Kata ni nanti macam ni lah, saya kata. Mama ni tak tahu lagi macam mana rezeki mama ni. Agaknya anak hantar ke situ. Marah dia orang because saya pun nak cuba reaksi dia. Nak tahu juga sejauh mana didikan kita selama ini untuk mereka kasih dan sayang. Dan saya juga, Abby, saya sangat fortunate sebab mak saya, arwah, dia pun, oi, arwah mak, saya tak boleh marah anak. Tegas ke? Bukan. Dia kata, you tak boleh marah anak. Dia marah. Dia boleh tegur anak saya. Macam tu. So, dia buat mana? I bila I marah anak tu, bagi dia tu, dia tak boleh terima. You know, bukan jaga tu. Tapi dia boleh, dia tegur anak. Tapi dia disiplin lah. Dia disiplinkan anak kita. Jadi, ini adalah sesuatu yang sebenarnya, macam mana kita mendidik anak kita, ini semua daripada contoh mak. Mak ni memberikan nilai ni, dia dah memupukkan nilai ni kepada kita. Kita sampaikan nilai ni, that is why ini elok. Dan kita pula akan ajarkan nilai yang sama kepada anak kita, supaya dia menjadi bapa atau mak yang terbaik juga. Kita pupukkan nilai ni. Jadi sebab tu Abby, lagu tu tadi memang menyentuh, meruntun kalbu. Dan bila ditanya untuk mengadakan tema Hari Ibu kali ini, sebab kita ni nak terfikir-fikir, kita nak cari tema yang menyentuh hati. Saya terfikir, dia keluar saja secara spontan. Saya kata, ibu di hati, syurga menanti. Because ibu tu sentiasa tersemat. Tersemat di hati. Kan orang kata, syurga di tapak kaki ibu. Malah ustaz pun pernah pesan, kita ni pandang muka mak pun dapat pahala. Pandang je. Tapi ada juga situasi, pagi mak pergi kerja, anak tidur lagi. Malam bila mak tidur, anak baru balik. Jadi mungkin itu pun kita perlu carilah ruang-ruang supaya anak tu dapat menatap ibunya kan. Ni Abby sebab tahu masing-masing kan, dengan kadang-kadang kita di dalam dunia moden dengan pekerjaan dan sebagainya. Tapi kita pastikan Abby, satu meal sehari mesti bersama. Makan sama-sama. Jadi selalunya satu meal ni selalunya lepas maghrib. Kan orang dah balik tu. So satu meal satu hari. Pastikan. Make a point lah. Make a point. Itu satu daripadanya lah. Kita makan bersama. Tak kira lah makan di rumah ke, di KFC ke, di McDonald ke, bersama. Kadang-kadang saya ada masanya, adalah kalau seorang tu tak dapat, saya buat merajuk lah. Kena buat. Okay.